yang ada Bible handphone. Kita handphone, mari kita buka dalam Ulangan. Kita akan lepaskan berkat ini untuk anak yang akan menyambut hari jadi dia pada kali ini. Oke, kita lihat dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Oke, begini firman Tuhan. Kita baca dalam versi Indonesia. Firman Tuhan berbicara begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakunmu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Satu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikut Allah lain dan beribadah kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Wow. Karena dia punya ibu ini. Oke, saya tergerak hati buat sesuatu begini. Kita akan mendoakan ibu dan juga anak. Setelah itu kita akan berdoa untuk setiap yang ada di sini, termasuk anak-anak kecil di sini, karena kita tidak mau ada yang terlepas berkat Tuhan. Nah, yes. Mari kita, saya mau jemput pendoa-pendoa sepatah ya. Saya berdoa selihat minyak urapan rohi mereka. Saya percaya pada ketika kita berharap sepenuhnya pada Tuhan, kita akan melihat banyak mujizat, sama ada kesehatan, keuangan, dan juga apapun yang kita perlukan, Tuhan pasti campur tangan. Pokoknya bilang Indonesia, percaya saja. Kita doakan dulu. Terima kasih.
Ada lagi yang sambut birthday?